Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman Doyan Mancing semua? Semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam kesehatan, dan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah reel dari Cast King, yaitu Cast King Valiant Eagle. Seperti apa reelnya dan seperti apa spesifikasi dari reel ini, langsung kita buka aja teman-teman. Reel dari Cast King ini ada satu buah reel dengan bungkus plastik aja ya, dan di sini ada manual booknya. Dan stiker dari Cast King. Oke. Seperti ini penampakan dari Cast King Valiant Eagle. Dia sangat elegan ya bentuknya teman-teman, dengan warna hitam dove. Jadi kelihatan gahar di sini. Mantap ini. Oke. Dari penampakannya sih oke. Desainnya juga mantap ini. Seperti reel BC pada umumnya, tapi karena dia memadukan warna hitam, di sini hitam glossy, di sini eva-nya juga, meskipun eva keras ya, plastik ini, tapi ada berbulu-berbulu seperti ini nih. Jadi lembut dipegangnya, keras tapi lembut di sini. Bukan yang plastik keras itu yang licin, bukan. Di sini ada embossnya, lambang dari Cast King. Jadi dipegang itu rasanya enak sekali nih. Putarannya juga smooth. Dengan spool yang model dalam ya ini ya. Dalam. Mantap sih ini. Oke, untuk gear ratio-nya di sini teman-teman. Untuk Cast King Valiant Eagle, ini yang generasi pertama ya, yang Valiant Eagle generasi kedua ada, tapi lebih mahal harganya. Gear rasionya 8.1 banding 1. Ini sudah cukup ngebut lah untuk casting Toman dengan umpan-umpan slater, ini sudah cukup ngebut. Lane capacity-nya 12 lip, masuk dia 120 yard. Sudah cukup lah untuk spek casting ya. Untuk casting gabus, casting Toman. Dan ini saya lihat di online itu maksimal dragnya dia sampai ke 6 kilo teman-teman. 6 kilo. Untuk bagian land rollernya ya. Land untuk jalan PE-nya ini dia modelnya oval seperti ini. Ini seperti Ryobi Zuner ya. Modelnya oval. Jadi ini mendukung untuk long cast. Umpan-umpan kecil bisa long cast ini. Untuk pengeremannya di sini sampai nomor 10 ya. 1 sampai ke 10.
Untuk dragnya sudah pakai creaker. Dan untuk drag spoolnya dia belum ada creaker. Untuk tensionnya sudah ada creaker ya teman-teman. Meskipun nggak begitu kedenger, tapi ini terasa. Varian angle. Untuk ukurannya dia compact ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Mantap sekali ini buat casting toman atau casting gabus dengan tampilan yang gahar, keren, elegan. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk tampilannya. Mantap ini. Dan di sini tertera 7 plus 1 ball bearing ya teman-teman ya. 7 plus 1 ball bearing. Untuk rel ini dibanderol dengan harga 590 ribuan, jadi 600 kurang sedikit. Tentu saya rasa untuk harga segitu sangat worth it mendapatkan rel sekeren ini. Cuma saya belum tes untuk casting apakah dia ada keistimewaan yang lain atau ada minus yang lain, belum saya tes. Oke, saya udah di spot mau mengetes rail baru dari Casking Valiant Eagle. Bagaimana sensasinya? Apakah dia recommended buat casting-casting ultralight? Ini saya mau casting Hampala ya. Dengan joran Hammerhead Cast Test 6 sampai 14 lip. Umpannya 6,5 gram ya. Reelnya ringan. Enak nih buat ultralight casting nih. Casting Hampala, casting gabus, ini main-main soft rock juga enak nih. Reel 9 ringan ya teman-teman, ringan nih, bener. Sama dengan ukuran Rio Bizoner ini saya rasa. Ringan banget. Ini sudah enak ini buat main-main mino, casting Hampala. Atau main soft rock, casting gabus ya. Tapi untuk dipasangkan dengan joran ultralight ini tambah recommended nih. Karena reelnya ringan banget. Seperti Ryobi Zoner ya. Ringan sekali. Tampilannya juga oke. Ini cocok kalau buat ultralight ini. Pakai joran cangkek yang 26 lip. Wah, hampang bisa. Ya, ringan ya, Mas. Hah? Ringan ini. Asli. Lupa kemarin waktu di rumah review. Ini enggak saya timbang. Buru-buru. Ini hampang gitu, orang kecangkel gitu. Hmm. Hampang. Terus tadi ini PE-nya juga belum penuh. Ini kalau PE-nya penuh terus ukurannya 0,8 aja. Buat umpan 6 gram enak banget buat long cast ini. Sampai duanya. PE 2. Itu 2,5. Wih, 2,5. Ini juga nggak penuh. Ini kalau PE 0,8 gitu kayak jabrik penuh enak buat long cast. Cukup sekian video review saya kali ini tentang rail bait casting dari Casking Valiant Eagle. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari rail bait casting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Saya doakan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.